Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Cogor Rocai. Di video kita kali ini kita main layangan lagi bro ya. Kita main layangannya pabelit. Jadi kita main layangannya agak lebih siangan ya, karena kalau sore itu apa hujan terus ya man ya. Jadi kita mainnya agak siangan nih bersama bocil-bocil. Jadi kita bagiin dulu aja layangannya biar rame. Ntar kayaknya kalau cuacanya kayak gini bagus nih sampai sore bakal makin rame guys. Jadi kita bakal seru-seruan lagi main layangan. Mantap, kita persiapan dulu bro. Oke guys, jadi kemarin kita udah mau coba eksperimen. Udah keratuh, masih ente kadang-kadang ente aneh, jadi kayak yang minta-minta. Tersangka. Nah, kemarin kan kita sudah eksperimen main layangan pakai benang PE ya, ya kan? Nah, sekarang kita bakal pakai benang PE lagi kemarin. Tapi ini udah di gelas, bro. Nih, ini udah di gelas pakai gelasan. Tapi menurut gua sih nggak terlalu tajam ya, karena emang dari segi bahannya sendiri ini bukan bahan buat senar gelasan, guys. Cuman gua eksperimen aja, nyoba buat di gelas ke pengrajin ya. Tapi jadi lumayan agak panas sih. Mudah-mudahan bisa motong, atau lihatlah seenggaknya kita bisa main betototan gitu ya. Jadi kita coba potong, kita ada motor dulu guys. Ya. Oke guys, tadi ada sedikit problem. Ternyata yang punya rumah mau masuk guys. Kita di depan rumah orang ini teh. Ya ini gelasannya, benang PE-nya udah kita gelas. Ya kita coba potong ya. Ini warnanya udah warnanya ada beda nih. Kita coba kita potong begini. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi ada serbuk gelasannya guys. Nah, mudah-mudahan agak sedikit nahan ya. Kalau kemarin tuh bener-bener licin, nggak ada gelasnya. Nah sekarang udah ada coba gelasnya. Jadi kita bakal coba aduin ya. Kita bakal pakai layangan suku ini. Mudah-mudahan yang ini gede ya. Bocil tuh udah mentang, kita tes-tesan aja. Oke, kita tali kamah layangan sukonya. Tali kamah dulu. Sekarang masih jam berapa sih? Masih 2:30. Buset, masih panas banget ini. Jadi belum ramai juga bocil. Tapi ntar kalau sore mudah-mudahan cuacanya bagus. Kemarin soalnya hujan gede, banjir guys. Edan ya. Deket rumah gue banjir kemarin tuh sore. Ada motor ke bawah palit, tapi nggak tahu siapa, viral weh. Pasti FYP itu. Tapi orangnya nggak tahu siapa. Ya guys ya. Ya mudah-mudahan cuacanya bagus, baik-baik aja dimanapun kalian berada ya teman-teman. Kayaknya kalau di daerah Jawa-Jawa sana masih musim panas ya. Kalau di Bogor itu bener-bener kota hujan guys. Jadi hujannya duluan musimnya. Itu jadi agak susah. Ada musim panas pasti ada hujannya ya gitu guys. Makanya gua agak kesusahan kalau mau ngonten gitu karena cuaca teman-teman gitu. Pacaroba banget gitu ya. Jadi sabar, channel NC masih main layangan kok. Walaupun ya begini-begini aja mainnya, nggak pernah jago. Enggak apa-apa guys. Gitu ya kan? Kalau dia nanti aduin sama aku ya. Enggak cewek maunya ter. Emang naon sih? Tuh ada yang minta benang. Mana suruh sini? Jangan malu-malu sama NC. Ntar dulu. Terus suruh sini semua temannya, bawa sekampung. Anjay. Sultan, oh jangan ngomong Sultan. Gak boleh, ntar dilaporin bro sama Om Daus. Ya, udah jadi rekamannya, tinggal ya pak. Tinggal kita nunggu musuhnya ini bocil belum pada naikin layangannya guys. Betul. Pasukan FF nih, aduh. Enggak FF gimana, orang celana baju FF. Aku gak FF. Ini karakternya namanya siapa? Enggak tahu. Masa enggak tahu? Kamu mau apa, layangan apa gesan? Apa mau dua-duanya? Dua-duanya boleh. Eh, masih. Nggak konsisten ya, dari kecil udah lagu ya. Ya udah ambil layangannya dulu nih, seorang dua ya. Oke, aduin sama gue ya. Oke. Dah, udah gitu ya dah. Ini nih gelasannya gulungin. Aduh, kita mau gelasannya jangan kabur dulu. Enggak, ini udah ada. Oh, udah ada. Kamu udah belum gulungin ya? Udah. Udah, udah bilang aku dari tadi kamu udah. Gantian sama yang lain. Nih, kamu gulungin gelasannya.
Lasana juga kasih yang super, bro. Ntar gue mau naikin layangan lah. Pakai PE. Nih, dia PE-nya, bro. Nah, PE. Nah, ini. Dan ini juga ada bahan gelasan dari Koakiat ya. Ini bahan apa gue nggak tahu. Bahannya sih matot, tapi katun ya. Ini kuat banget. Dan ini gue juga udah gue gelas ya. Mungkin di nextnya kita bakal coba yang ini ya. Oke, tungguin aja videonya. Ini udah lama banget, udah 40 tahunan nih bahannya ya. Tapi gue bakal pakai yang PE dulu, teman-teman. Oke, coba naikin lah yang aneh, guys. Buru pada naikin dong. Oh, itu udah ada aneh. Oke. Ini nggak tahu bisa motong atau enggak nih ya gelasannya ya. Kita coba aja, ini mah eksperimen guys nih. PE, PE, tetap. Let's go. Mantap teman-teman. Udah kayak ketambang. Ini enaknya pakai. Lu mutusinnya gimana, Wen? Hah? Gak bisa? Apanya? Gak bisa diputusin? Tentang di situ aja. Begini panjang ini 300 meter. Itu deket mah. Wah, udah naik-naik nih bayangannya. Bikin kesel aja. Padahal udah kayaknya gini bro. Nah, kena guys, kita selok. Putus guys, anjir ini benang PE nya bisa mutusin. Anjay, anjir bro. Wah, anti badai ini mah. Oke. Ih, gua putus guys. Wah, anjir. Woi, rame. Anjir, anjay. Gat, guys. Gua ngelawan angin juga sih. Karena emang benangnya ini enggak tajam, guys. Gat. Gue tadi ngalahin satu ya. Mantap. Coba lagi, Wen. Coba lagi, bro. Gatnya gini. Wes tuh. Oke, kita coba lagi, teman-teman ya. Sekarang kita coba main rod aja, pret aja dah. Guys. Nggak rumah buru tuh. Guys. Mesinnya sudah mulai masuk. Kenapa? Di atas, Wen. Dari atas ini pengennya mah, cuman nah. Angin buat teh. Nah. Nah. Fred. Waduh guys, ini ditempelin dong. Menang ternyata. Depan siapa nih? Guys, itu guys. Ajib ini benang. Gidis. Benang PE guys, mantap guys ini guys. Nah, kita masuk dari sini guys. Oke. Awas jangan di belakang, nanti kesikut. Jangan di belakang. Nanti kesikut. Aku dua bro. Nah, spread. Gas guys, kita dimin aja ini mah nggak usah main tarik bro. Nanti gue dimin ya. Nih. Itu ngelembung musuhnya itu. Yang putih ke mana eta? Ini pindah. Lembung. Lembung guys. Aduh, ayo dong. Eh tuh lurin atuh. Aduh sih. Apungin. Eh gue. Nih guys, kita dimin ya guys ya. Iya. Biar dia narik guys. Nih, yuk. Nah. Kan gitu aja. Nah,
aduh mau bocil teh gila. Oi, mentang. Aku mau main dong. Lu tuh beli buah ae. Kan ya tuh lagi aku beli. Putu itu lu panjang. Gua pus panjang, oi. Oh iya pus panjang, kegecet. Aduh, ente kadang-kadang ente. Salah, guys. Aduh. Putus teman-teman. Panjang, putus ya tadi panjang kan? Lumayan. Tapi kita masih punya panjang. Jadi putusnya kayak gini aja dia. Tadi ngadunya soalnya udah nempel, gue langsung kejet, jadi putus ya. Karena musuhnya juga pakai gelasan, yang punya kita emang bener-bener gelasan. Ini mah bukan. Dan kayaknya kalau kita pakai layangan 110, angin gede, tinggal kita diemin doang deh kayaknya deh. Cuman kenyut-kenyut doang. Soalnya kalau kita ngelawan kita yang putus. Kalau orang yang narik, kita nggak narik, orang bisa putus guys. Ini mantap banget, next kita bakal coba lagi. Aduh. Oke teman-teman, kita udah mencoba benang PE. Tadi kita ngalih berapa ya? 3 ada ya? 3 ada. Putus 2. Putus 2. Mungkin next kita bakal pakai layangan yang lebih berat lagi. Pakai layangan 110 atau 120, nanti kita mesen dulu ya teman-teman ya. Kita bakal tes lagi pakai benang PE ini, kita diemin ya. Ntar mungkin bikin channel layangannya itu kita tempelin apa kayak uang biasanya ya. Biar lebih seru, lebih semangat lagi babat-babat gini ya. Ini udah kita tes, nanti kita tes lagi yang ini. Nah sekarang kita coba yang ini guys. Yuk kita lihat teman-teman. Kita mau coba benang yang udah bahannya 40 tahunan. Ini belum digelas, ini udah digelas ya. Oke. Tapi di next video tentunya, karena videonya kepanjangan teman-teman. Jadi cukup sekian aja videonya. So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya kita tes benang yang ini guys. Oke, jangan lupa di-subscribe. Mantap.